lagi di channel Nirwan Jembar nih. Semalam, duh, Kang Jembar dapat telepon nih dari Om Gobes, katanya si SIM card-nya ada masalah. Ternyata pas dicek, nih joknya katanya patah. Aduh, makanya anjir mah enggak ada senderan tuh. Aduh. Ya namanya mobil tua ya, Bro. Ada aja hal-hal yang memang kerusakan tuh. Jadi jok penumpang yang sebelah kiri itu patah sandarannya. Ternyata besinya memang patah. Bener ini besi? Nggak ada sandarannya nih tuh. Aduh. Dan cuma lihat di belakang itu plafonnya udah mendayak-mendayak. Belum dibetulin-betulin, Bro. Males itu ke bengkelnya. Mau nyari waktu luang, nah karena memang kalau weekday kita kerja, kalau weekend juga pengen liburan, jadi kalau ke bengkel juga lumayan sih waktunya, jadi ya kalau masih bisa dipakai, pakai aja lah. Agenda hari ini, Kang Jembar sama Om Gobes mau mencari bengkel las. Ya, kita akan las ini supaya si joknya enak lagi nih, makanya Kang Jembar nggak bisa bersenir itu, aduh. Gak nyaman kan ya, Bro? Hal sepele tapi gak nyaman. Mungkin teman-teman pernah ngalamin belum? Pernah mengalami? Ada yang beberapa mengalaman bukan? Pasti kalau mobil tua di atas 20 tahun ya udah saatnya sih ada yang ada aja gitu ya, yang rusak-rusak tuh ya, Bro. Oke, Bro. Pengen tahu bagaimana kita mengatasi si jok yang patah ini? Pantau terus, Bro. Pantau. Thank you.
ambil foto dipiralkan. So. Kalian nondok. So. Naon eta naon? Naon eta naon? Jang. Nondok. 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 Anian euy. Berarti tinggal bayar. Bayar, bro. Hari ini gratis, bayar, bro. Bayar, bro. Bayar. Sabraha. Bro, gue enter. Tanyakan. Bos. Oke, alhamdulillah kita sudah beres nih. Joknya sudah dipasang. Ya. Kita barusan tadi mantau kan dari mulai pembongkaran sampai pengelasan dan sampai dipasang lagi. Sampai bayar. Iya, sampai bayar, sampai selesai. Sampai sekarang ini bisa dipakai. Nyaman sekarang kan jembar. Nyaman. Lucu ya kalau punya mobil tua tuh ada aja jok patah. Itulah seninya. Seni. Jadi teman-teman kalau memang mau miara Jimny itu harus sudah siap dengan resikonya ya, Bro ya. Ada aja kerusakan-kerusakan, tapi ya masih wajar lah ya. Wajar lah. Cuman berapa tadi? Habis berapa, bro? Kita bayar kelas murah, bro. Terjangkau. Cuma 25.000, bro. 25.000 itu murah kan? Murah banget lah. Kalau kata saya mah murah banget. Dari mulai ngebongkarin, dielas, pasangin lagi, cuma 25.000. Wah. Kalau pengerjaannya juga lumayan lama. Lumayan. Lebih dari 30 menit ya. Satu jaman. Satu ada jaman. Ya, karena kan harus bongkar dulu. Hmm. Ini si sarungnya harus dibongkar, yang orangnya dibongkar, semua dibongkar. Ya kalau di daerah saya sih sekitar segitu, tapi itu tergantung teman-teman. Nah. Itu berbeda daerahnya, mungkin ada yang lebih dari itu atau lebih kurang mungkin. Sangat bermanfaat ya. Jadi teman-teman kalau ngalamin jok patah itu, satu jangan dibawa ke tukang jok, ya bro ya. Iya. Yeah. Kalau patah besinya itu ya ke tukang las aja. Kalau tukang jok tuh pasti nyaranin beli yang baru atau betul, pasang yang baru lah. Tapi kalau ke tukang melas, diakalin, disambungin lagi. Jadi gini, kalau punya mobil Jimny nih, mobil tua, kalau masih bisa diperbaiki, diakalin, dan masih nyaman, paksain aja ya bro ya. Iya. Dan seninya ya. Betul. Tambahan gimana? Asal jangan main ganti aja. Ganti. Waduh. Nanti yang di rumah cemberut. Ya intinya itu seninya sih, kalau punya mobil tua ya harus banyak perawatan, tapi kalau perawatan nggak terlalu rumit lah kalau nah, untuk cicim kan. Iya, jajan murah lah. Oke bro, mungkin itu saja informasinya ya. Kita kan intinya berbagi pengalaman, karena pengalaman patah ya kita diajak bagaimana menghadapi si jok yang patah itu. Oke bro, kita ketemu lagi dengan nanti video-video berikutnya. Jangan lupa ya, pantau terus video kita. Dan untuk selalu subscribe yang like baru nonton nih channel kita, di subscribe ya bro, biar dapatkan notifikasinya, tekan loncengnya. Okay. Biar dapat selalu info-info menarik nih dari kita tentunya bro. Oke bro, mungkin itu saja ya informasi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.